kawan kat rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Orang perempuan ni memang dah besok bercakap. Dah besok bercakap. Kita nak talib baca. Itu hiburan pada dia. Bayangkanlah Sayyidina Umar, panglima angkatan tentera yang paling garang dalam sejarah Islam, dia pun kena bebel. Ada sekali itu sahabat pada Sayyidina Umar, dia kena bebel dengan bini. Tak daya. Memang hobi orang perempuan kat rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Dia kena bebel dengan bini. Tak daya ni, tak daya ni. Dan kena mengadu kat rumah ni. Sampai kat rumah Sayyidina Umar lah, Umar pun kena tak. Yang tak jadi, dia pun balik. Sayyidina Umar nampak, wahai sahabat, kau ke mana? Oh, nak jumpa kau. Ha, mainlah sini. Apa hal? Tak adalah, aku nak cerita, aku kena bebel. Lepas tu aku pun nak cerita dengan kau, tengok kau pun kena dengan. Dia kata, sesungguhnya memang betul. Apa sangatlah yang orang perempuan tu cakap, nak bandingkan apa yang dia buat. Walaupun dia banyak cakap, dia jaga makan pakai aku. Dia jaga, dia layan aku. Dia jaga makan pakai anak aku. Dia bagi anak aku makan. Dia masak, dia layan anak aku time aku tak ada. Jadi apa sangatlah yang dia cakap. Betul tak orang perempuan? Ngaku. Ngaku dah. Mbak, mengaku dia banyak cakap. Baklah. Orang perempuan ni memang bebel. Paling lama pun 4 minit kan. Dah penek kan, dia minum air. Lepas tu dia sambung balik. Nampak tak? Itu memang macam tu. Jadi ada seorang lelaki tu tak tahan dia, bini membebel. Diikat tangan bini tu, ikat kaki bini, dia heret, dia bawa telaga puaka ke orang bawah tu. Dia turun dalam tu. Bising ni tu, abang ni pun bising ni tu. La ilah. Dia tinggal 3 hari dengan puaka tu. 3 hari lepas tu dia datang, puaka tu keluar. Kau ambil lah bini kau, tak tahan dah. Nak tunjukkan puaka pun tak boleh settle tau. Biarlah dia bercakap. Tak apa, dah memang tu kau jauh eh. Biar dia. Ni kan? Ha, cuma orang perempuan satu je pesan saya. Marah anak, tolong jangan pindah ke suami. Boleh tak? Boleh tak? Tengoklah. Nampak dia jawab. Dia dah biasa kena marah anak, kita pun tak tahu. Dia marah anak ke marah kita? Cuba sabar. Marah anak, boleh marah. Poin mandi, kau pun tanpa kau goram kau berani. Igoram, astagfirullahaladzim. Kan biasa macam tu. Mak, lepas tu suami sampai. Assalamualaikum. Salam. Abang lambutnya. Ya bang, abang nak balik. Apa kau marah? Biasalah bang, anak kita kan. Pergi mana ni? Nampak dia marah. Nampak. Asing kan. Baru botol. Ini tak. Pergi mana? Kau apa? Tanpa kau dah ni. Hi, goram tu. Assalamualaikum. Mana seko lagi? Seko lagi. Baru sampai. Agak-agak lah. Aduh. Apa salah dan mu sampai tu kan? Nampak tak? Iya. Itulah dia. Sabar banyak-banyak. Kemudian seterusnya apa? Selain pada dengki. Dengki ni sebab ada kisah pasal dengki. Ada seorang sahabat. Waktu tu Nabi dengan sahabat tengah duduk-duduk di Masjid Nabawi tengah berbincang-bincang. Tiba-tiba masuk seorang lelaki daripada satu pintu. Nabi kata sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Tak apa lagi. Hari kedua berjumpa ke tempat lain pula. Sesungguhnya lelaki ini adalah ahli syurga. Lepas itu ternampak pula. Lepas beberapa hari itu jumpa pula ke tempat lain. Sesungguhnya lelaki ini adalah ahli syurga. Sahabat dah tak tahan. Apalah lebih dia ni sampai dia jadi ahli syurga. Dia pun ambil keputusan. Pergi rumah orang tu. Boleh tak kami nak tumpang bermalam di rumah kau? Boleh, silakan. Orang baik. Tak adalah kerja lain. Sahabat ni mengintai. Apalah kojo yang dia buat sampai dia jadi ahli syurga ni. Tengoklah. Tengok semayang macam biasa. Mengaji pun macam biasa. Tak ada lah dia bangun 3-4 malam. Tak ada pula dah. Tak ada apa hal lah eh. Macam mana dia boleh dapat jadi ahli syurga ni? Lepas 3 hari tak dapat jawapan, dia pun jumpa. Wahai tuan, kami sebenarnya nak tahu sangat apalah amalan tuan. Sampaikan tuan ni dikatakan sebagai ahli syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia jawab, aku ni tak ada apa sangat yang aku buat. Cuma seingat aku, setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa untuk buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang. Maafkan semua orang. Lapang dada kita, tidur pun selesa, leno. Yang kedua, sebelum aku tidur, aku tak terlupa niat. Andai kata panjang umur aku esok, aku niat aku tak nak dengki dengan semua orang. Dan yang ketiga, seandainya panjang umur aku esok, aku masih bernafas esok, aku niat nak buat baik dengan semua orang. 3 benda ni dia niat sebelum tidur. Mak,
kita tengok keadaan ni kan. Keadaan ni kita kena yakin benda yang kita buat. Tahap keyakinan kita ni kepada Allah SWT, kita kena ukur balik. Masuk tahun baru ni kan kena tanya balik, adakah kita yakin dengan agama kita? Kita tahu rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kitab kan. Kita percaya, 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 tapi tahap kepercayaan kita tu sampai mana? Kalau percaya, kita akan jaga hati kita. Kita akan syukur dan kita tak buat benda-benda tak sekarang ni, tak buat. Contohlah saya bagi contoh. Kita tengok ya. Sembahyang seorang dengan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah berapa kali ganda pahala daripada sembahyang seorang? Berapa kali ganda? Nampak? Semua jawab clear, jelas, lulus. Tak ada siapa pun dalam 26 ke macam tu. Tak ada. Tak ada jawab 25 tak? Tak ada. Semua 27, 27, 27 sama jawab eh. Tapi kenapa tak ramai? Kenapa tak ramai sembahyang jemaah? Makna dia tahu tapi tak sampai ke hati dia tu. Nampak tak? Dia tahu, dia sadar umat Islam hari ini Nabi dah beritahu macam mana Allah Ta'ala beritahu Nabi, aku jadikan kau sebagai kekasihku. Ingat tak peristiwa Isra dan Mi'raj? Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, maksud tu Nabi kita tunduk, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Allah Ta'ala suruh Nabi kita mohon. Nabi kita tak mohon. Nabi kita mohon tu kias-kias. Wahai ya Allah ya Tuhanku, kau bagi Nabi Ibrahim macamnya lebih, Nabi Daud kau bagi macamnya, Nabi Sulaiman kau bagi. Dia sibuk sebut kelebihan Nabi-Nabi lain. Sudah Nabi tak minta apa pun. Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Allah Ta'ala langsung sebut, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Special. Dan aku jadikan umat kau sebagai sebaik-baik umat. Nah, bayangkan tu. Ha, bayangan. Tapi kita macam tak rasa apa. Lek je. Sebaik-baik umat, malahan diberi keistimewaan akhirat besok. Umat Nabi Muhammad hisap dulu, akan dinilai dulu. Nampak? Macam tu sekali. Macam-macam lagi Allah Ta'ala bagi. Termasuklah aku berikan kau panji liwa'ul hamd, yang mana di bawah panji itu segala para anbiya dan mursalin akan bernaung di bawah panji yang sama. Yakin tak? Yakin tak? Yakin. Tetapi macam-macam dah bagi kan, macam-macam bagi. Dan Nabi dijadikan oleh Allah sebagai pembawa khabar berita gembira dan juga amaran kepada umatnya. Dia bagi warning, soalan bocor banyak dah bagi, neraka macam mana ni, macam mana ni, macam mana. Kita dah dapat tahu dah ni macam ni. Tapi perangai masih macam tu, kecuali orang kat TK. Nampak kan? Itu kan, kau dah cover saya siap tu kan. Nampak tak? Sabut tadi 27 kali ganda sebab Nabi dah minta. Nabi Musa kata, kau naik atas, kau minta Allah Ta'ala, minta diskaun. Tak terbuat dah dah 50 waktu ni, banyak. Naik turun 9 kali naik, sekali naik turun kurang 5, sekali naik turun kurang 5, 9 kali naik turun, akhirnya daripada 50 dah tinggal 5 waktu. 5 waktu tinggal. Nabi Musa kata, kau naik sekali lagi minta. Nabi kata, aku dah tak ada muka dan nak minta, malu benar dah rasa, biarlah 5. Sesungguhnya 5 ni pun borek umat kau nak buat. Bayangkan tu, dah nampak dah masa tu, 5 pun borek nak buat. Tu sebab Nabi kita minta umur umat aku ni jangan panjang-panjang. Saya sebut tadi, biar dia pendek-pendek, lebih kurang dia pun tak apa. Sebab apa? Kalau panjang-panjang cerita-cerita, saya sebut awal tadi kan. Ha, kita dah tahu soalan bocor dah tahu, umur memang tak panjang punya. Lain kalau umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh umur berapa? 950 tahun. Bayangkan kalau umur kita 950 tahun. Eh, kau berapa tahun lagi nak pencanjang? Adalah dalam 700 tahun umat lama lagi. Weh, waktu nunggu. Kan? Tak ada lah. Memang umur tak panjang. Malahan yang dapat tahu kan, yang kawan baik dengan malaikat maut pun tak tahu. Siapa yang kawan baik dengan malaikat maut? Nabi Yaakob. Nabi Yaakob cenia kamcing dengan malaikat maut. Nah, bayangkan kalau kita lah baik-baik dengan malaikat maut macam. Tak heran ni pada mentori tu. Betul tak? Tak kisah mana mentori lah, mana esko lah, mana YB. Tak heran ni tu. Malaikat maut kau baik siap minum sama orang depan tu. Kan? Contohlah. Oi, masa tu dia punya jawabah, jangan cakap lah kan. Duduk makan tercanai, kawan-kawan tanya, eh, siapa sebelah tu? Kau tak kenal ni siapa? Kau tak kenal? Ni malaikat maut kau tengok. Dia suruh cabut nyawa kau. Macam tu lah, kalau kita lah, kalau kita. Nabi Yaakob setiap kali malaikat maut datang, wahai sahabatku malaikat maut,
kau datang malam ni nak ziarah aku, kau nak cabut nyawa aku. Wahai sahabatku Yakub, sungguhnya aku datang pada hari ini, aku nak ziarah engkau. Setiap kali datang, tanya soalan sama. Dia datang, tanya lagi. Sedah satu hari tu, Nabi Yakub tak tahan. Wahai sahabatku malaikat maut, boleh tak kau tolong aku satu perkara? Tolong apa? Khabarkanlah, wahai sahabatku. Boleh tak sebelum kau cabut nyawa aku, janganlah tu cabut, bagilah tanda-tanda dulu. Jangan risau, wahai sahabatku. Aku akan bagi tanda kurang-kurangnya tiga tanda aku akan bagi ke kau. Logolah Nabi Yakub. Sudah ada siap kali datang, tanya lagi, kau datang nak ziarah aku ke nak cabut nyawa? Ziarah. Sampai satu hari, kau datang nak ziarah aku nak cabut nyawa aku? Sesungguhnya hari ini, aku datang nak cabut nyawa kau. Terperanjatlah Nabi aku. Bukankah kau janji nak bagi tiga tanda pada aku? Wahai Yakub, sesungguhnya aku dah bagi dah tiga tanda pada kau. Apa tanda? Badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Satu. Kedua, badan kau yang tegap sudah mula menjadi bongkok. Dan yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Tu tanda kan? Dah ada dalam tanda tu. Dah, standby lah. Apa ni? Soalan bocor. Kan tu cakap? Soalan bocor, dah tahu. Macam tadi, dah tahu soalan bocor. 27 kali ganda daripada 9 seorang. Kenapa tak ramai? Kenapa tak ramai? Keyakinan tak sampai ke hati. Dan satu lagi sebab, sebab pahala tak nampak. Betul tak? Okey, cuba kita tukar. Di takdir kalau Allah Ta'ala 27 kali ganda tu tukar jadi RM27. Setiap waktu RM27. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok nombor kit RM27. Okey. Macam ni lah ni megang kan. Orang perempuan kat belakang, kat sah belakang orang perempuan balik tabir, kita dah tahu dia bincang apa. Eh, kau dah berapa lama dah semain sini nak? Nah, bukan nama sebenar. Kau dah berapa lama semain sini? Baru 2 minggu. Ya Allah, banyak adik kawan. 27 kali 5 kali pek boleh. Kaya lah kau tu kan. Mana ada? Eh, Dan ni baru tahu tak berguna betul jiran Dan. Nak dimarah jiran ni. Sebab dek duit. Ni Dan baru tahu. Boleh pek RM27. Ha? Asahlah. Bitaulah. Nak kaya seseorang. Marah dek. Sebab dek RM27. Jangan risau, orang lelaki takkan bincang isu kocik-kocik macam tu. Dia bincang isu dasar. Orang lelaki dia bincang isu dasar. Agak-agak kau lah. Kalau kita makmum dapat 27, imam dapat berapa? Itu soalan tanya. Ditahan ni motor imam. Imam, dia imam cakap, imam dapat berapa? Imam dah sebab salah Adam. Adolah sikit. Imam cakap. Yolah, dan imam lebih lah sikit. Dia bunuh kau, tak payahlah. Banyak dan kadang 30, tengoklah khusyuk tu malam tu macam mana. Contoh tu. Kadang-kadang 40, kadang malam tu bertumbuk nak jadi imam. Sebab dia lebih, imam tak? Sebab pahala tak nampak. Sedangkan Nabi beritahu, semayang jemaah, Nabi borekkan semayang jemaah ni. Nabi pernah bercita-cita, dia cakap dengan sahabat, dia pernah bercita-cita nak pergi bakar rumah orang yang tak semayang jemaah ni. Cuma Nabi tak buat. Sebab Nabi takut kalau buat kan jadi sunnah. Bayangkanlah Nabi bakar rumah jadi sunnah macam. Dah tak ada kerja lain nak imam pergi bakar rumah orang. Najab bakar, najab bakar. Dah imam lambat dah rumah dia lah kena bakar. Kan? Sebenarnya maaf, keyakinan kita tu, keagama kita tu macam mana? Nampak? Ya? Ha, balik tadi. Jangan dengki. Tu penyakit hati tu. Jangan dengki-dengki. Dan yang ketiga, jangan sombong. Jangan sombong. Hebat mana pun manusia, dia perlu orang lain nak? Perlu orang lain ke tidak? Perlu. Jangankan hidup, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak sendiri gayung tu, lari orang kampung. Betul tak? Dengan Tok Adi lagi. Berakhirlah episod Tanah Kubur pada tahun tu. Iyo, jangan sombong. Ha. Saya pernah naik kapal terbang begini, pergi nak pergi camah ke Tereh, Kelantan. Orang duduk sebelah saya, "Koci, kapal terbang ni." Lah sombong lah. Eh. Saya punya mak, saya pun cakap, "Bang, kalau nak bosak kapal terbang ni, kau buang semua tempat duduk ni, kau duduk seorang-seorang." Bukan seronok buat naik kapal terbang tu noh. Bila dah bergerak bayang, lu dah terbayang apa lah naik kapal terbang ni. Betul. Boring naik kapal terbang tu. Bukannya ada apa-apa, bila dah boring-boring tu kan, apa dia baik-baik pengumuman. Macam orang terhibur dengan pengumuman tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Azman selaku pilot yang bertugas pada hari ini. Ada orang tanya kau siapa?
Lepas tu sibuk beritahu tinggi berapa. Sekarang ni kita berada pada paras 35,000 kaki daripada paras laut. Apa salah kau takut orang bersiar-siar kat luar tu? Orang tahu tinggi. Benda sesio jangan buat tu tak? Benda sesio jangan buat. Apa benda sesio lagi? Apa dah? Contoh tiup lilin atas kek. Tu sesio tu. Tiup lilin atas kek. Apa hukum? Lara sesio tak ada pedah. Buang. Lain kalau kita makan batang lilin tu. Tak payah batang-batang lilin. Kadang-kadang dia lah pandai tu. Umur 70 tahun bagi 70 batang. Lopeh tiup langsung mati. Dek banyak batang lilin nak tiup. Kawan tu somput. Tak payah batang-batang lilin tu. Macam-macam orang tanya. Itu si ceramah kek. Dekat ada satu kolej Islam dekat Kerubung. Apa hukum? Mana lagi teruk? Antara perempuan tak pakai tudung tapi semayang dengan perempuan yang semayang. Sekejap, perempuan tak pakai tudung semayang, satu lagi dia pakai tudung tapi tak semayang. Mana lagi teruk? Dua-dua teruk. Apa lagi kau tanya? Tak semayang pun salah, yang tak pakai tudung pun salah. Apa susah? Kadang soalan-soalan ni macam ada satu tu dia tanya, apa hukum kalau kita tengah berus cat? Tengah cat, kita berperasan yang berus tu diperbuat daripada bulu bab satu. Babi lah, payah bawa, nah, faham eh. Adakah kita kena kikih balik cat tu? Tak payah dah, buang berus cat tu, tukar berus yang lain. Kan? Ini kalau ambil babi tu, betul macamnya kan? Payah bawa, betul lah. Jadi cerita balik tadi, orang naik kapal terbang, syukur naik kapal terbang, sebab satu jam dah sampai Kelantan. Orang tu naik bas. Tergantuk-gantuk kepala kat dia ni bas. Tak, eh sampai ni. Bap. Oh, belum. Tidur. Bap. Kau tak? 9 jam baru sampai Kelantan. Itu belum cerita rombongan tentang tikir pergi Kelantan ni. Lagi teruk. Yang tu tua naik bas. Berhenti, koncing. Dia kan. Koncing minum teh. Tapi lo sampai ada tuan. Kan? Dah banyak kampung macam tu. Kecuali kampungnya. Orang naik bas, syukur naik bas. Sebab apa? Sebab boleh tidur. Cuba tengok dalam kereta tu. Mana boleh tidur? Mana nak? Tak percaya, tanya orang lelaki. Jangan tanya orang perempuan. Orang lelaki yang tak tidur ni. Orang perempuan, alas. Abang, jangan risau abang. Saya temankan abang. Baru selekoh pertama. Langak ada tidur. Adik perempuan saya makin sebelum saya kahwin. Oh, saya dah kahwin tu. Kau ada yang tak tahu, dah kahwin. Mana yang berharap baik menantu dia kena tahu. Saya bawa adik saya. Kau toman balong kau jangan tidur. Ayolah, baru Bukit Putih dia tidur. Tak ada lah dah. Sampai kat Masjid Paka tengah tu berhenti nak saya subuh. Kak bangun kak subuh. Dia pun melihat. Kek mana dah balong? Baru sampai Paka tengah tu. Tak ada lah jauh sangat tengah tu dengan aku. Nampak kau tak tahu lah. Kereta cecenia je kau matuhan. Orang naik kereta tu sebab syukur ni kena tengok orang yang kurang pada kita. Orang naik kereta, syukur naik kereta. Orang tu naik motor, panik naik motor ni. Kalau jalannya jauh, pinggang ni bukan sakit pinggang dah, pinggang dah tak ada. Cun saya heran dengan naik motor yang handle lah cenia tu. Tak panik lah dia. Orang naik motor, syukur naik motor sebab laju. Orang tu naik basikal. Orang naik basikal, syukur naik basikal sebab taruk-taruk naik basikal. Belum panah lagi roblox polis tahan dia. Berhenti, mana ada sen basikal? Tak ada, dah. Dia yang sama polis ada kering-kering tu. Tak nak tahan. Kuanjar. Orang naik basikal, syukur naik basikal. Orang tu, jalan kaki. Orang jalan kaki syukur sebab masih boleh berjalan. Orang tu dah terbaring, tak boleh jalan. Orang yang terbaring syukur sebab dia masih hidup. Orang tu dah mati. Orang yang dah mati tanda syukur, orang dah habis. Syukurlah dah mati kan. Tak ada. Dah habis, tak ada syukur ni dah. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua, betul? Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit, betul tak? Kita pagi tengok orang tu lah sian ni. Oh ni tak lama, tak esok lusa ni dekat kan. Pasal ni yang bercakap tu melintas jalan tak pandang ke kanan, langgar ke teksi tu sampai mati. Tak tahu kan. Ada seorang lelaki tu elok dah berjalan pam jatuh dalam lubang dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Dia jatuh dalam lubang tu, ikut hukum fizik yang akan patut memang mati lah. Orang tarik pakai tali. Sampai keluar kawasan dia tak mati, pengsan dia.
Bila dia terjaga, bang handa bang, kenapa, kenapa, dia pun sadar kenapa. Abang jatuh lubang dalam tadi bang, tapi tak mati. Ya kau, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati, terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati dia tau. Dek terperanjat terus mati. Aduh, hai lemah jantung itu, nampak tak? Ha, tu sebab kita jangan sombong. Sombong. Sebab